Hai teman Maya, Maya mau bacakan energi penyembuhan untukmu yang mungkin saat ini kamu sedang berada di kondisi yang tidak baik-baik saja atau kurang baik-baik saja. Bagaimana untuk menyembuhkan hatimu dari perasaan yang tidak baik-baik saja ini? Ini untuk semua zodiak ya, jadi untuk kalian yang bertemu dengan video ini, semoga ini bisa resonate untuk kalian, bisa cocok untuk kalian. Hole in the soul, ada apa di dalam dirimu saat ini? Rasa sakit yang bagaimana yang kamu rasakan? Coba untuk kamu belajar melepaskan perasaan yang benar-benar menyakiti hati kamu ini. Aku merasa di sini ada energi dikecewakan yang mendalam yang membuat kamu benar-benar terluka. Cycle. Belajar untuk melepaskan, belajar untuk mengikhlaskan apa yang pernah terjadi di dalam diri kamu kemarin ya, yang sebelumnya ini. Untuk memutuskan siklus ini supaya ini tidak terjadi lagi sama kamu. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Mungkin kamu tidak bisa mengatakan kepada orang yang bersangkutan karena memang tidak memungkinkan untuk kamu menyampaikan itu, tapi katakanlah kepada diri kamu sendiri. Untuk melepaskan semuanya, untuk mengikhlaskan, untuk okay, sudah selesai. Sekarang waktunya kamu untuk menyelesaikan terhadap diri kamu sendiri dulu sih awalnya. Memaafkan diri kamu, kemudian kamu bisa dengan lebih legowo, lebih ikhlas memaafkan kondisi yang pernah terjadi di dalam diri kamu yang menyakitkan. Self-sabotage. Selama ini kamu tanpa sadar seringkali menyalahkan keadaan, menyalahkan diri kamu, kenapa ini, kenapa ya ini terjadi gitu ya. Apakah ini kesalahan dari kamu ataukah memang orang tersebut yang memang benar-benar nggak baik gitu buat kamu? Kamu selalu ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kamu. Itu dulu yang harus dihentikan karena di sini juga ada cycle ya. Jadi kamu kuras dulu deh semua rasa sakit ini, kamu selesaikan, kamu maafkan diri kamu untuk bisa berdamai dengan keadaan. Semoga dengan seperti itu, luka kamu bisa segera sembuh. Oke, semangat ya teman-teman semua, jangan memendam rasa kecewa, rasa sedih terlalu lama di dalam diri kamu karena itu justru akan membuat kamu semakin terpuruk. Gitu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.